Kamu rumahnya mana? Wonosari. Wonosari. Sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6 apa? SD. SD. Nanti setelah lulus kelas 6 SD melanjutkan kemana? STM. Pokoknya kalau enggak jawabnya enggak tas, terus enggak tak kasih duit, enggak tak kasih sarung. Kita kepung. Nanti lulus kelas 6 melanjutkan kemana? SMP. SMP. Setelah SMP? SMA. Setelah SMA? Lulus. Nah ya, setelah lulus SMA? Kerja. Langsung kerja. Kawin. Gak pengen kuliah kamu? Pengen. Nah iya, kalau langsung kerja, kerja sambil kuliah. Nah ya, pinter. Cita-citanya pengen jadi apa sayang? Maling. Coba tadi. Ardiansyah. Ardiansyah. Lengkap. Muhammad Firman Ardiansyah. Muhammad Kiai Haji Muhammad Firman Ardiansyah. Nih, kok pengen jadi kiai? Emang enak jadi kiai? Enak. Enak ya. Ini udah pikir mau duit tepak aja orangnya tertanggung jawabnya. Tanggung jawabnya berat. Ini cara pengen jadi kiai, ini pengen jadi kiai yang model dia. Masa cilain kumbian kaya ini. Tak jemburin-jemburin saya. Itu peci ini sopoh ini yang zaman gamel ini. Lepas peci ini paling buk gawe. Lepas peci ini zaman dia nyanti. Bu hilang nih, hilangnya nanti. Bur, ini itu manggungnya nanti baca ini Pak E sambil yang gawe mau. Cantelan, cantelan buat saut. Pak E ngerti kurang. Rak. Oh, Pak E ngerti nih baca ini buat gawe. Panet teko perak. Sampai yang mau nengisor kok agresif banget. Orang yang kok kaya ular keket. Pelungkar semangat yo. Nih, bisa selawatan bora. Bisa. Bisa, jajal, saya kira. Tes Pancasila sih, ini hari kemerdekaan. Indonesia merdeka kapan? Tahun 1945. 17 Agustus tahun 1945. Nek ngomong sing banter, sing cepet taket. Dasar negara kita apa? Pancasila. Gak usah ngrungokno jawabane wong-wong kok. Pikir dhewe, sing liyane meneng to sing liyane. Dasar negara kita apa? Pancasila. Lambang negara kita apa? Indonesia. Lambang negara kita Indonesia. Nah, merah putih. Bendera negara kita apa? Lambang negara kita apa? Merah putih kabeh. Lambang negara ini burung Garuda. Eh, yang dicengkeram burung Garuda itu tulisannya apa? Artinya apa itu? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya mulu nak. Pancasila apa enggak? Enggak. Ini rasa sakit ya rasa sarung kok. Sing banter. Aku yang nyekeling nih. Sing banter yang ini. Kapan rasa banter atau kayak sarung? Pancasila. Ayo coba. Pancasila coba. Pancasila. Mau kurang banter. Pancasila. Ya mulu. Sing tegas. Aku yang ngomong. Satu sama sing nerusno. Ya. Ayo Pancasila. Pancasila. Ya, sing banter. Pancasila. Nah, ngono, engko nek aku satu, sampean terusno. Nek aku dua, sampean terusno. Oke? Okay? Oke. Okay? Nek banter. Pancasila. Sing banter. Pancasila. Tiga. Kesatuan Indonesia. Lima. Berapa? Itu berapa ya?
Ayo dok, dok, kamu sini. Ayo kamu sini. Coba ini, namanya siapa? Salsa. Berdiri Salsa, berdiri. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Oh, sama-sama kelas 6. Coba Salsa, Pancasila, satu. Pancasila. Yuk, aku sih ngomong. Pancasila, satu. Kedua, Nanya, Esa. Dua. Coba, ini kan berarti bagaimana kondisi anak-anak Indonesia. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita bersama. Ayo coba. Padahal ke depan Indonesia seperti apa, jawabannya ada pada anak-anak kita. Betul? Betul. Betul. Ayo kamu. Bang ngisor bengok-bengok. Kamu nek tok ganjil bisa apa orang? Ayo sing banter, tok ganjil. Tok ganjil. Eh, rukun Islam ada berapa? 6. Baca, yang lain coba diem. Sampean ngomong itu berarti malah tidak mencerdaskan. Kan kita pengen tahu kondisi anak-anak kita. Oke? Okay? Rukun iman ada berapa? Itu. Cekat. Ya Allah. Betul toh? Betul. Ayo. Kamu kok ngeyel tadi pengen dapat sarung? Padahal biasanya yang dikasih sarung sama abah itu anaknya yang punya prestasi, punya kelebihan, bisa pidato, bisa sholawatan. Ayo kamu bisa apa? Joget. Bapakmu coba jenenge. Mamu coba jenenge. Menang. Bapak karo makmu kereng di. Mama. Oh kereng ibu. Nah kerengnya piye kerengnya? Mama, kamu ah. Wes duwe ibu kereng ae sik koyo ngene. Jajal ya. Saiki nang dhuwur plungkar-plungker koyo ular keket. Golek nang ngisor polahe koyo pinjal. Ngopi. Nah kondisi anak seperti ini kan harus menjadi tanggung jawab kita bersama toh? Nggih. Nggih toh? Nggih. Nah ini bayangkan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bayangkan dan bukan bayangkan, anggap ini anak panjenengan dengan kondisi seperti ini. Coba nawaitul wudu'a, kalau mau wudu' kan baca niat itu. Coba lafadznya gimana? Nawaitul wudu'a lirofil ajajil asurupan diulil lethal. Ya sekarang kalau meneng ngenetok bukoploi. Nah sekarang kalau wudu' antara dua sujud, robbing firli warhamni. Nah kalau ngaji kan bisa atau dia? Iya. Nah mulanya kamu sebenarnya pantas jadi kiai. Nanti ngajinya yang tenanan man. Ya ngajinya yang tenanan. Iki kau sih kau semua gambar apa ini? Gak bisa. Apa? Halo. Kaosmu gambar apa? Babersok makanya potongannya rambutmu api. keren. Ini mau bebetan sarungnya kok bisa kaya ngono. Cek pinter nang sarungnya ngaji sekolah yang pinter. Masa kiai kok gak apal Pancasila. Rukunnya wudu ada berapa? Satu. Yes, terus pokoknya sementing jawab cepet menang. Rukun wudu ada satu, apa itu? Niat. Niat, bener, sementing niat. Niatnya gimana? Niatnya sholat maghrib. Sholifan doma ribi salah saroka ati mustaqbil alkit ati ada alillah. Benar. Nah, apa sih so, ini dasarnya aslinya apa sih so? Kamu sholat subuh, usholi fardhu subhi. Usholi fardhu subhi rakaat ini mustaqbil kiblat ada Allah Ta'ala. Waduh.
Pancasila, satu. Amin. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lima. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dari perwakilan. Gak usah dan ulang kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tiga. Persatuan Indonesia. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rukun iman ada berapa? Empat. Pitu. Nah. Rukun iman ada berapa? Pitu. Enam. Pitu. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Enam. Satu. Jadi mang meneng ngagetmu ngopo ngapalne Pancasila. Yoi sudah saya sudah nggih. Ngaji ngaji yang bener ya nih tak panen sarung tap mang. Kamu yang minta. Buki apa sarungnya? Ngaji. Tenang. Tenang. Kata ngaji pak. Apa nih? Buki pegang. Pegang ngaji yo. Ayo coba sekarang baca inna a'tayna kal kautsar. Auzubillah. Auzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Wasalli li rafika wa nahri inna sani kawal kautsar. Sarung mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga enak rasanya. Sarung mangga enak rasanya. Kata Jarno, bisa muni ngono ki wis mikir. Kali ini bisa gas. Dipangan sarunge. Dipangan sarunge. Sarung mangga enak rasanya. Lebih enak lagi dalamnya. Tambah sangune. 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 Enggak barengi duwe. Masa keblok wong ora cerdas kok. Nek cerdas tak paringi ateng. Zaman kon ngapal ora hafal kok. Kula Pak. Kula Pak. Ora hafal kok. Kula Pak.